Terdahulu, sebaik dilancarkan 3 hari lalu, poster lagu Angkara terus dikait oleh segelintir warganet. Ada bersamaan dengan poster lagu Terus Terang yang dirakam Ifa Razia pada tahun 2016. Mengikut pengakuan Nana, saya memang tak tahu menahu poster lagu Angkara ada bersamaan dengan poster lagu Kak Ifa Razia. Saya memang tak tahu apa-apa pun mengenai poster itu. Semuanya pihak pengurusan yang buat dan saya hanya follow sahaja. Saya pun baru tengok selepas dimaklumkan ada bersamaan berkenaan, katanya. Mengulas mengenai video muzik Angkara yang kini trending nombor 6 di YouTube Malaysia, Nana berkata dia bersyukur dengan sokongan diberikan peminat terhadap lagu itu. Peminat saya sudah menunggu 2 tahun untuk kemunculan lagu ini. Jadi dengan hasil muzik video yang ditampilkan secara drama pendek dalam beberapa episod, alhamdulillah, ia disukai mereka. Saya sendiri rasa sangat berbaloi kerana setiap episod drama pendek untuk video muzik Angkara ini trending di YouTube. Sebelum video muzik penuh dimuat naik pada 17 Julai lalu, katanya.